Jadi kita selanjutnya uh, adalah mengenai Athanasius uh, ya jadi kita akan membahas beberapa minggu uh, Nicean Fathers dan kita sudah bahas sebelumnya itu mengenai kontroversi Arius dan kemudian kita akan fokus kepada uh, tokoh-tokoh bapak-bapak gereja yang uh, berkaitan dengan uh, pengakuan iman Nicea ya dan yang kita akan bahas uh, apa, yang ke pertama adalah Bapak Athanasius Jadi kita sudah um, Ini membahas tentang Konsilinya Khususnya kontroversinya Sebagai satu pengantar Untuk memahami latar belakang Daripada pengakuan iman Nicea, Dan kemudian kita akan bahas uh, Athanasius Dan kemudian kita akan mempelajari Tiga bapak Bapak Kapadokia Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai Athanasius ini. Jadi Athanasius ini adalah seorang bapak gereja yang sangat penting signifikan untuk uh, mempertahankan ortodoksi dari Nisea. Nah, uh, Athanasius ini lahir diperkirakan ya di uh, antara tahun 296 sampai 298 gitu. Jadi tahun 298 uh, itu kemungkinan uh, dia paling paling jauh begitu ya dan uh, paling muda atau maksudnya dia akan lahir lebih dulu mungkin paling jauh di 296. Jadi tidak uh, di antara di antara tahun-tahun ini ya 296 sampai 298 ya karena ini terkait dengan ada kasus nanti mengenai uh, penapisan dia menjadi bishop ya kita akan lihat nanti. Nah, dia uh, adalah seorang uh, teolog yang uh, belajar secara khusus di bawah kepemimpinan Alexander of Alexandria ya. Alexander of Alexandria ini yang kemarin kita bahas, dia adalah bishop di Alexandria. Nah, dia belajar teologi dan uh, mempelajari uh, penggembalaan gitu menjadi seorang uh, gembala dari Alexander of Alexandria dan kemudian dia melayani sebagai diaken di Alexandria dan akhirnya dia juga menjadi sekretaris daripada Alexander of Alexandria. Jadi dia belajar banyak dari Alexander of Alexandria dan uh, dia sangat mengenal sekali situasi-situasi bagaimana Alexander itu uh, mengalami atau menghadapi <coughs> serangan dari uh, kelompok uh, Arius dan pengikutnya. <coughs> nah dia uh, adalah seorang yang sangat cerdas begitu ya uh, seorang teolog yang berbakat sekali ya karena di dalam usia yang masih sangat muda sebelum usianya 20 tahun ya 20 tahun dia udah menuliskan dua buku ya dan dua buku ini bukan dua buku ecek-ecek ya tapi ini dua buku yang uh, sangat baik gitu dua buku yang um, Uh, sangat signifikan gitu ya, dua buku yang uh, uh, memberikan satu gambaran uh, teologi yang sangat baik ya yaitu An Oration against the heathens ya orasi uh, atau tulisan atau pandangan uh, melawan uh, kelompok apa ya kafir gitu ya atau kelompok uh, yang tidak mengenal Tuhan dan yang kedua adalah on the incarnation. Jadi dok on the incarnation salah satu tulisan yang sangat 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 terkenal ya uh, banyak di internet bisa diakses. Dan kemudian otomatis dia hadir juga di dalam konsili Indonesia. tapi tentu saja dia waktu itu belum menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Dia hadir sebagai sekretaris daripada uh, Bishop Alexandria yaitu Alexander. Ya, nah. Uh, kemudian ini tadi saya sebutkan kenapa uh, tahun kelahirannya menjadi sangat penting karena dia menjadi bishop dengan di usia yang sangat muda uh, dia menjadi bishop menggantikan Alexander uh, di tahun 328 ya 328. Nah uh, pemilihan dia menjadi dia menjadi bishop pada waktu itu sedikit kontroversi kenapa karena usianya dia yang waktu itu uh, below canonical age. Jadi below canonical age itu adalah usia 30 ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab itu uh, para imam itu orang-orang Lewi, itu mereka mulai bertugas di usia 30. Jadi uh, di masa-masa gereja mula-mula, mereka melihat usia 30 adalah usia yang cukup matang untuk menjadi seorang pemimpin sehingga usia 30 dianggap sebagai uh, usia uh, penting gitu ya, menjadi ukuran untuk Seseorang itu menjadi pemimpin, nah, e, menjadi kontroversi, sehingga e, ada kemungkinan waktu itu usianya itu mungkin pas 30 atau hampir 30, makanya e, Dia tidak akan, apa kemungkinan dia mungkin lebih, karena kalau lebih berarti dia sudah, sudah, <tuh> sudah 30, dan tidak akan menjadi kontroversi begitu ya, dan e, 296 tidak akan terlalu jauh, kalau terlalu jauh mungkin tidak akan. Uh, bisa dia menjadi seorang Bishop di tahun 328. Ya dan uh, singkatnya ya dia mengalami beberapa kali pembuangan berhubungan dengan Arius kontroversi. Uh, jadi sebenarnya dia mengalami banyak sekali pergumulan gitu ya menghadapi kelompok ini untuk mempertahankan Nisia. Jadi ada beberapa catatan saja uh, cukup banyak sih sebenarnya ya uh, mengenai Pembuangan-pembuangan uh, yang dilakukan terhadap Athanasius gitu. Jadi tahun 335, ya uh, 10 tahun setelah Nicea, Konstantin ini, ya uh, Konstantin itu membuang uh, apa uh, Athanasius ke Trier ya, yaitu di Rhineland. Kenapa? Karena uh, ada tuduhan terhadap Athanasius. Karena Athanasius ini melakukan sebuah tindakan-tindakan uh, kekerasan gitu ya terhadap kelompok Aryans di daerah di mana dia uh, menjadi Bishop gitu, sehingga dia itu uh, disampaikan kepada pemimpin kepada Kaisar yaitu Konstantin dan kemudian dia akhirnya dicopot begitu dan dia dibuang ke Trier. Nah terkait kasus ini maka uh, pemimpin bishop di uh, Roma yaitu Pope Julius itu mengadakan satu sinode ya di Roma dan untuk membahas mengenai uh, kasus daripada pembuangan Athanasius sehingga di tahun 341 ya uh, ya at which Athanasius was clear of all charges ya sehingga dalam 341 dia kemudian uh, tuduhan itu dianggap tidak benar ya sehingga dia dicabut semua tuduhan itu dan 346 dia kembali menjadi pemimpin di uh, Alexandria. Nah, kemudian 350 ya udah ganti udah ganti uh, kaisarnya yaitu Konstantius. Nah, Konstantius inilah seorang Arians ya. Jadi dia pendukung daripada kelompok Arians dan kemudian dia kembali membuang Athanasius ya membuang Athanasius dan kemudian dia baru kembali lagi ke Alexandria ketika uh, Kaisar Arians ini kaisar yang mendukung kelompok Arians ini meninggal ya jadi setelah dia meninggal maka dia bisa kembali ke Alexandria dan ini berulang 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 begitu ya dan kurang lebih menurut catatan uh, dia tujuh kali lah dia mengalami pembuangan gitu. Jadi pembuangan ini uh, berhubungan sekali dengan pemimpin-pemimpin pada masa itu. Uh, mereka posisinya apa? Apakah kelompoknya posisinya Indonesia atau tidak begitu? Dan memang mayoritas adalah kelompok uh, Aryans gitu. Dan akhirnya dia dibuang. Nah dia dibuang kurang lebih tujuh kali yang kita bahas ini hanya dua kali. nanti terlalu panjang kita membahas mengenai uh, apa uh, pergumulan pergumulan Athanasius karena. Uh, ada teologi Agathanassius yang sangat penting yang diwariskan kepada kita sehingga kita akan uh, lebih banyak membahasnya gitu ya karena waktu kita tidak banyak dan uh, terbatas sekali. Nah, Athanasius ini kita sebut juga sebagai Bapak Ortodoksi karena memang dia memberikan banyak sekali fondasi-fondasi baik ke gereja Timur dan gereja Barat uh, karena uh, ajarannya yang sangat-sangat baik gitu ya dan uh, memberikan satu uh, uh, legacy atau warisan yang baik bagi gereja. Kita akan melihat uh, pandangan-pandangannya dia, khususnya mengenai kontroversi Arius ini. <tuh> ah, uh, sedikit sebelum kita masuk ke sana, yaitu mengenai kota Alexandria. Ya. Kota Alexandria ini menjadi kota penting sih sebenarnya, ya. itu sebabnya menjadi uh, apa? Uh, uh, kasus yang ada di Alexandria itu tidak serta merta bisa diabaikan uh, oleh kaisar yang memimpin gitu karena Alexandria ini adalah satu kota yang uh, sangat uh, baik dalam hal intelektual uh, berpengaruh dalam hal politis gitu dan uh, ini adalah satu kota multi etnis dan kota emporium atau kota pelabuhan yang uh, memberikan yang membuat banyak sekali orang singgah di sana menjadi kota perdagangan sangat penting. Ya karena di kota perdagangan, kota pelabuhan sehingga ada banyak sekali uh, pertemuan pemikiran di sana, pertemuan etnis di sana, pertemuan intelektual gitu dan juga politis. Ya karena otomatis dia akan menjadi kota yang berpengaruh gitu. Nah, dia juga uh, otomatis juga pengaruhnya dalam menjadi pusat perdagangan yang penting di Kekaisaran Romawi dan keunggulannya sebagai Emporium itu ya sebagai pelabuhan itu melampaui Roma, melampaui Konstantinopel, melampaui Antioquia dan uh, Marseilles. Nah, kenapa? Karena memang posisinya dia sangat baik ya uh, di 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 utara di benua Afrika dan uh, menjadi kota pengaruh penting gitu ya untuk akses ke Mesir sehingga uh, apa yang terjadi oleh uh, gereja di sana akan juga berpengaruh gitu ya di di kekaisaran Romawi. Nah berhubungan dengan gerejanya kota Aleksan kota Alexandria ini <tuh> juga menjadi kota pusat uh, gereja Mesir gitu, ya, sehingga Patriarch, ya atau istilah Patrigah ini maksudnya pemimpin atau tua-tua Alexandria itu uh, punya otoritas terhadap seluruh gereja yang ada di daerah Mesir ya dan mereka juga adalah uh, gereja atau otoritas yang mem memilih atau menentukan pemimpin-pemimpin di daerah uh, Mesir di Libya dan di Pentapolis gitu sehingga ini seperti gere, apa gereja induknya gitu ya gereja induk yang uh, yang karena punya pengaruh besar maka gereja-gereja yang lain di sekitarnya itu menginduk kepada Alexandria dan gereja Alexandria ini memiliki jadi pengaruh sangat besar terhadap gereja-gereja uh, di Mesir Libya dan petapolis ini. Jadi baik secara politis baik secara uh, perdagangan ekonomis ekonomi dan juga uh, gereja kota Alexandria ini menjadi kota penting sehingga pertempuran pemikiran di Alexandria akan memberikan pengaruh terhadap uh, banyak tempat begitu Jadi kalau misalkan kita lihat misalnya contoh di Indonesia itu Jakarta maka pertempuran pemikiran Jakarta serta uh, akan memberikan pengaruh cukup besar untuk untuk Indonesia ya yang cukup besar ini jadi kota-kota atau tempat-tempat yang memiliki pengaruh besar apa yang terjadi di sana akan memberikan pengaruh yang cukup terhadap kota-kota yang lain. Nah, kemudian uh, di Alexandria ini uh, persekusi terakhir itu terjadi 311 begitu. Jadi 311 itu kan sudah uh, apa 14 tahun dari Nicea, ya cukup jauh. Dan kemudian uh, perdebatan terjadi ini kan sudah tahun 330-an dan seterusnya sehingga kota ini juga memiliki waktu untuk mengalami perkembangan gitu jadi baik gereja maupun kelompok-kelompok uh, Kristen pemikir-pemikir Kristen itu memiliki ruang memiliki waktu untuk uh, mengembangkan diri jadi bukan hanya uh, mempertahankan diri dari persekusi jadi gereja sudah mulai memiliki perkembangan nah kita uh, melihat gitu ya ini Athanasius versus Arianism. jadi Athanasius ini Uh, menulis buku *Against the Aryans atau melawan kelompok Aryan. Nah, ini saya memberikan beberapa kutipan-kutipan penting <coughs> yang bisa menolong kita untuk memahami inti-inti uh, atau titik-titik uh, penting gitu di dalam perdebatan antara Aryu, Athanasius dan kelompok Aryan. Nah, ini uh, bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita pakai yang bahasa indonesia aja. Jadi uh, di sini dikatakan bahwa jika Allah adalah the fountain ini saya agak campur-campur sedikit ya dengan bahasa Inggrisnya supaya uh, tepat nanti pemahamannya. Jadi uh, jika Allah itu adalah ya atau disebut juga sebagai the Fountain atau sumber mata air, gitu. The fountain, sumber mata air atau mata air, jika Allah adalah the fountain dari hikmat dan hidup. Jadi, kalau hikmat dan hidup itu sumbernya adalah Allah, jadi dari Allah lah mengalir hikmat dan hidup. Hal ini mengimplikasikan bahwa hidup dan hikmat itu. Tidak asing, ya, tidak asing. Jadi, bukan sesuatu yang berbeda dengan the fountain, ya, tidak asing dengan esensi the fountain, karena the, saya bilang, ya, Allah adalah the fountain. Allah itu seperti mata air, ya, mata air apa? Mata air hikmat dan hidup gitu Jadi, hikmat dan hidup itu keluar dari mata air, ya, keluar. Jadi, seperti kalau mata air, air itu adalah hikmat dan hidup itu. Nah, kalau mungkin kita sebut mata air, maka air itu kan yang keluar dari mata air itu kan bukan sesuatu yang berbeda dengan mata mata air itu ya. Bukan sesuatu yang asing gitu. Kan mata air kita sebut dia mata air karena dia mengeluarkan air, maka sang mata si mata air itu tidak asing dengan air yang dikeluarkan dari dirinya. Ya, jadi kurang lebih begitu. Jadi Allah sebagai the fountain sumber hikmat dan hidup. Jadi hikmat dan hidup keluar daripada Allah. Maka hikmat dan hidup adalah sesuatu yang tidak asing dengan esensi Allah gitu. Justru sebaliknya sangat berkaitan. Juga tidak ada waktu tanpa keberadaan hikmat dan hidup itu gitu. Jadi kalau misalkan gini, ada mata air, lalu nggak ada airnya kan kita nggak sebut dia mata air gitu. Jadi kalau kita sebut Allah itu adalah sumber atau the fountain dari hidup dan hikmat, maka Ketika kita mengatakan uh, Allah itu fountain, maka tidak ada waktu tanpa tanpa keberadaan hidup dan hikmat begitu. Karena kalau Allah itu uh, apa? Kalau Allah itu mengeluarkan hikmat dan hidup, maka tidak pernah hidup dan hikmat itu uh, tidak ada gitu. Jadi kalau uh, kalau satu sumber mata air kita sebut sebagai oh, sumber mata air, maka kalau dia bukan kalau dia tidak pernah mengeluarkan air, kita tidak pernah sebut dia sumber mata air. Tapi kalau dia mengeluarkan air, maka si sumber mata air itu adalah bersamaan adanya dengan si airnya. Gitu. Maka Allah akan bersamaan ada dengan hidup dan hikmat. Tidak mungkin Allah itu tidak tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki hikmat. Nah, lalu sang anak, sang anak atau Logos itu berkata ya ada dua teks di sini Yohanes dan Amsal 8:12, akulah hidup katanya. Akulah hidup. Dan di Amsal 8:12 mengatakan, akulah hikmat ya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi aku adalah hidup, aku adalah hikmat kata sang anak ya. Nah, jadi the fountain itu Allah ya the fountain itu Allah dan kemudian sang anak itu adalah uh, hikmat dan hidup gitu ya. Coba saya sedikit gambarkan. Jadi uh, Allah Allah itu adalah the fountain. Ya. Yeah, the fountain. Dan nah, the fountain atau dari apa? The fountain dari uh, life and wisdom. Ya, hidup dan hikmat. Nah, siapa yang menyatakan dirinya hidup dan ini adalah logos gitu. Jadi logos mengatakan, akulah hidup, akulah hikmat. Nah, Allah adalah sumber dari the fountain dari hidup dan hikmat gitu. Jadi kalau misalnya dia the fountain, maka the fountain ini tidak pernah tidak mengeluarkan life and wisdom. Jadi kita bisa mengatakan bahwa logos uh, tidak tidak mungkin logos pernah punya waktu tidak ada karena sama saja kita mengatakan bahwa the fountain itu pernah kering begitu ya atau uh, the fountain itu tidak selamanya the fountain ya uh, modelnya atau uh, implikasinya jadi demikian. Nah. Makanya kemudian Athanasius mengatakan bukankah tidak religius. Jadi bukan hal bukan hal yang tepat begitu ya untuk mengatakan anak pernah tidak eksis. Karena hal itu sama saja mengatakan bahwa the fountain atau sumber mata air itu pernah kering tanpa kehidupan dan tanpa hikmat Jadi kalau kita mengatakan ada waktu ada masa di mana anak tidak ada maka sama saja kita dengan mengatakan bahwa oh Allah itu pernah tidak punya hidup, pernah tidak punya hikmat gitu. Jadi itu adalah suatu pernyataan yang 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 tidak religius, atau pernyataan yang salah, pernyataan yang uh, bidat gitu ya, pernyataan yang uh, menyesatkan. Karena kita sama saja mengatakan bahwa Allah pernah tidak hidup dan pernah tidak berhikmat. Ya sama seperti air, uh, seperti sumber mata air yang pernah kering begitu. Jadi ada masa di mana dia bukan mata air. Nah, berarti sama saja kita mengatakan bahwa Allah ada masa di mana Allah tidak punya hidup dan tidak punya hikmat. Nah, jika demikian, sebuah fountain akan berhenti menjadi fountain. Ya, kalau dia pernah kering. Karena apa yang tidak mengeluarkan atau biget sesuatu dari dirinya bukanlah sebuah fountain. Jadi, uh, kalau kalau ada masa di mana the fountain itu kering dan tidak pernah mengeluarkan apa-apa, maka dia stop jadi fountain. Maka dia bukanlah sumber. Maka dia tidak pernah menjadi the fountain. Kenapa? Karena dia tidak pernah big gates atau ada masa di mana dia tidak big gates, tidak pernah mengeluarkan sesuatu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan begini, anak pernah tidak eksis adalah suatu pernyataan yang uh, tidak masuk akal sama saja dengan mengatakan bahwa Allah pernah tidak punya hidup dan tidak punya hikmat ya kalau ada mata air atau ada satu tempat lah ya tidak pernah mengeluarkan air maka kita tidak pernah sebut sebutnya sebagai mata air nah kalau dia mengeluarkan air kita sebut dia mata air tapi kalau kita sebut dia sebagai lalu kemudian dia kering dia berhenti jadi 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 uh, mata air maka kita berhenti mengatakan dia mata air gitu tapi kalau Allah berhenti punya hidup dan hikmat, maka Allah berhenti menjadi Allah. Ya, jadi ketika mengatakan al anak pernah tidak eksis adalah suatu pemikiran yang tidak mungkin atau suatu yang mustahil. Sama saja mengatakan bahwa Allah pernah tidak hidup dan pernah tidak berhikmat. Nah, kemudian dia mengatakan lagi. Jadi, sang bapa, ya, sang bapa itu kekal, ya. Jadi kan ini Allah ya. Jadi kemudian sang Bapa itu kekal, Allah itu abadi, sang Bapa itu maha kuasa, sang Bapa itu adalah terang, sang Bapa itu adalah raja, sang Bapa itu adalah berdaulat, sang Bapa itu adalah Allah, adalah Tuhan, adalah pencipta, adalah pembuat ya, uh, yang menjadikan segala sesuatu. Nah atribut-atribut ini kan milik Allah ya, milik Bapak Nah, kalau misalnya kita mengatakan sang anak itu adalah the image of God, gambar Allah. Ya, sama dengan kenapa demikian? Agar firman ini menjadi benar atau menjadi uh, konsisten begitu, yaitu Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 14:6, barang siapa melihat bang siapa telah melihat aku, yaitu Anak, ia telah melihat Bapa. Jadi karena anak adalah gambar daripada bapaknya maka apa yang ada dalam bapa pasti ada dalam anak gitu kecuali yang menjadikan anak sebagai anak dan menjadikan bapa sebagai bapa ya jadi bapa itu kekal bapa itu abadi bapa Nah, kalau anak itu adalah gambar daripada bapa maka anak itu pasti kekal, pasti abadi, pasti maha kuasa, pasti terang, pasti dia adalah raja, pasti dia berdaulat, pasti dia Allah, pasti dia Tuhan, pasti dia pencipta dan pasti dia adalah pembuat gitu. Sehingga barang siapa melihat anak, melihat anak, maka dia melihat Bapa. Nah, jika sang anak tidak memiliki semua atribut ini, seperti yang dipikirkan kaum Aryan, bahwa sang anak itu berawal atau punya titik awal dan tidak kekal sama seperti bapa tidak kekal maka sang anak bukanlah gambar sang bapa yang sejati dan juga bukan sebuah ekspresi Allah ya bukan seperti yang dikatakan oleh Origen bahwa Uh, Logos is an expression of God ya, atau eternal expression, expression of his personality jadi uh, kalau kita mengatakan anak adalah gambar daripada Allah konsekuensinya anak adalah sang gambar Allah atau the image of God maka semua yang Allah punya adalah anak punya kecuali yang menjadikan bapa sebagai bapa dan anak sebagai anak itu. Ya, jadi apapun yang bapa punya, anak punya. Bapa kekal, anak juga harus kekal. Kenapa? Karena anak adalah gambar daripada bapa yang kekal. Nah, kalau bapa itu maha kuasa, maka anak juga maha kuasa karena anak adalah gambar bapa yang maha kuasa. Ya, kalau uh, Allah itu pencipta maka anak adalah pencipta karena anak adalah gambar dari Allah pencipta sehingga dia juga adalah pencipta kalau dia tidak pencipta berarti dia bukan gambar Allah yang sejati dan dia bukan ekspresi Allah yang sejati ya sehingga dua hal ini bukan bertentangan Jadi kalau kita mengatakan anak adalah gambar Allah maka anak adalah sama dengan Allah di dalam segala sesuatu, di dalam segala atribut atributnya, ya kecuali sang anak itu bukan bapa dan bapa bukanlah sang anak. Gitu. Nah selanjutnya dia mengatakan, kehendak Allah itu tidak bersifat sembarangan atau uh, suka suka begitu ya suka suka melainkan konsekuensi dari naturin Jadi kita tuh tidak bisa mengatakan misalnya gini ya, coba kita, uh, yang orang suka bilangnya, oh Allah itu maha kuasa, Allah itu bisa melakukan segala sesuatu. Nah, kemudian, oh, apa? kalau kita tanya, apakah Allah itu bisa uh, berdosa? Jawabannya tidak bisa, gitu ya. Kalau Allah itu maha kuasa dan bisa melakukan segala sesuatu, bukan berarti dia bisa berdosa, karena itu melanggar naturnya. Kenapa? Karena Allah adalah naturnya. Naturnya tidak berdosa, maka dia tidak bisa berdosa, ya. Kalau Allah itu adalah Maha Kuasa, apakah Allah itu bisa berhenti jadi Allah? Enggak bisa. Naturnya adalah Allah, maka Dia jadi bisa berhenti jadi Allah gitu. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu Maha Kuasa, Dia bisa melakukan segala sesuatu, bukan berarti Dia bisa melakukan semua uh, segala sesuatu termasuk hal-hal yang bertentangan dengan naturnya. Tidak ya. Jadi kita harus uh, harus cerdas dalam hal ini ya. Jadi ketika kita mengatakan Allah tidak bersifat Uh, kehendaknya tidak bersifat sembarangan tapi melakukan konsekuensi dari naturnya. Jadi kalau dia bisa melakukan sesuatu, maka itu adalah sesuatu yang koheren, ya, sesuatu yang uh, sepadan gitu dengan naturnya yang baik, ya, atau dengan natur. Jadi apa yang ada dalam naturnya maka dia bisa memiliki kehendak terhadap hal itu. Jadi jika Tuhan berkehendak untuk menciptakan Dapat dipastikan karena ada sesuatu dalam esensinya yang memungkinkan hal ini terjadi. Jadi Allah itu bisa mencipta karena dia punya sesuatu dalam dirinya dia yang bisa menjadikan dia sebagai pencipta begitu. Jadi kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mencipta maka dia tidak bisa mencipta. Kalau Allah itu bukan kasih maka dia tidak bisa mengasihi. Kalau Allah itu bukan 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 kebaikan maka Allah tidak bisa berbuat baik. Kalau Allah itu bukan kehidupan, maka Dia tidak bisa memberikan kehidupan. Kalau Allah itu bukan tidak bukan Allah berhikmat, maka Dia tidak bisa uh, tidak bisa melakukan sesuatu tindakan yang berhikmat, ya. Jadi kalau dikatakan Allah itu bisa mencipta atau Allah itu mencipta, maka ada sesuatu dalam dirinya yang bisa menjadikan hal itu gitu. Nah pertanyaannya kan jadi sama dengan the fountain, the fountain dengan air gitu. Nah apakah Allah sebelum mencipta bisa disebut sebagai pencipta? Jawabannya uh, menurut Athanasius, bisa ya Allah adalah pencipta bahkan sebelum dia mencipta. Kenapa? Karena ini jawabannya. Begitu kita menerima bahwa dia secara kekal menggenerasikan sang anak, maka kita melihat bahwa dia selalu menghasilkan pro atau producing yang lain gitu. Jadi, waktu dia bisa menggenasikan anak dalam naturnya atau natur yang memiliki kemampuan untuk menggenasikan anak atau naturnya pada dirinya sendiri menggenaskan anak maka dia adalah Allah yang producing ya. Allah yang communicating Allah yang mengkomunikasikan sesuatu Allah yang memproduksi yang lain gitu nah komunikasi atau uh, kemampuannya disebut sebagai kemampuan mencipta ya nanti kita nggak usah bahas terlalu detail nanti uh, agak bingung ya nanti kita akan sampai ke sana uh, dalam pembahasan uh, yang lain ya tapi maksudnya gini Maksud uh, daripada uh, Athanasius ini gini ya. Uh, kalau Allah itu bisa mencipta karena ada kapasitas penciptaan lah gitu dalam dirinya. Nah apa sih arti mencipta menurut Athanasius? Mencipta itu artinya adalah dia memproduksi yang lain. Nah dari mana natur Allah itu bisa memproduksi yang lain? Yaitu dengan menggenerasikan anaknya gitu. Jadi waktu dia menggenerasikan anaknya itu menunjukkan bahwa natur Allah itu memiliki kemampuan untuk melahirkan gitu ya Nah saya uh, gambarkan dulu supaya uh, lebih jelas ya Jadi kan pertanyaan kan Allah itu kan uh, pencipta ya God is creator Kalau dia pencipta maka sekarang dia punya kempatas punya kemampuan gitu. sama dengan kita Apakah kita bisa terbang seperti uh, apa uh, burung gitu ya bukan bukan terbang seperti dengan pesawat tidak bisa karena kita nggak punya uh, nature yang kita tidak punya saib kita tidak punya kapasitas untuk mengenal itu nah kalau Allah itu sebut kreator atau creator pencipta maka dia punya kapasitas uh, ya dia punya sesuatu dalam dirinya yang creating nah apa itu creating apa itu kapasitas creating itu nah menurut Athanasius itu adalah generating ya generate ya generating atau memperanakkan anak. Nah karya generating ini itu berkaitan sekali dengan penciptaan atau Justru karena dia bisa memperanakkan anak inilah makanya dia bisa bisa melakukan yang kita sebut sebagai creating. Ya jadi kalau misalnya kita eh, gambarkan kapasitas creating ini adalah kapasitas yang berhubungan dengan Uh, generation ya generating jadi waktu dia bisa memperanakkan desan anaknya maka kapasitas ini adalah kapasitas yang uh, apa uh, menunjukkan bahwa dia bisa menciptakan sesuatu yang lain gitu ya menciptakan ciptaan yang lain yaitu creation ciptaan yang lain jadi ketika dia Uh, kita sebut Creator maka kapasitas Creator ini memberikan implikasi bahwa dia itu generating his own son. waktu dia bisa generating his own son maka kita memiliki indikasi bahwa he can create it. ya he can create uh, others gitu ya jadi kemampuan memperanakan anak itu adalah uh, bukti atau uh, atau kap, atribut gitu ya atribut dalam diri Allah yang bisa mencipta gitu kurang lebih begitu gambarnya ya. kalau dia tidak bisa memperanakan anaknya maka dia tidak bisa mencipta gitu kurang lebih nah sehingga dia bilang si ya jadi kita katakan bahwa e, begitu kita menerima bahwa dia secara kekal menggenerasikan sang anak maka kita melihat bahwa dia selalu producing yang lain nah pertama dia memproduksi ya uh, first by nature ya oleh naturnya uh, ini di dalam natur saya tambahkan nanti supaya ada supaya kelihatan padanannya. jadi dia memproduksi atau memperanakkan anak ya tapi beda dengan ciptaannya uh, di dalam natur selanjutnya jadi yang pertama tindakannya dia tadi yang ini ya, memproduksi ini ya supaya jelasnya memproduksi ini atau generating ini. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah by nature, ya. By nature dia memperanakan anak. Selanjutnya yang kedua oleh tindakan bebas atau free action yakni memproduksi yang lain di luar dirinya sendiri yaitu ciptaan ya sehingga penciptaan tidak akan masuk akal tanpa adanya generasi kekal ya atau memperanakan anak. Keduanya mempunyai kategori yang sangat berbeda, namun yang pasti ya, maksudnya itu dua hal yang berbeda ya, kan makanya saya tambahkan di sini. Yang satu itu di dalam natur, yang satu itu di luar natur. Yang satu itu by nature, yang satu lagi itu adalah by uh, by by will gitu ya, dengan tindakan bebas. Nah, penciptaan tidak masuk akal tanpa adanya generasi kekal. Nah, keduanya mempunyai kategori yang sangat berbeda, yaitu tadi ya, uh, by nature yang satu adalah by will, yang satu in nature, yang satu outside the nature. Namun yang pasti, yang satu ciptaan bersifat mustahil tanpa yang lain, yaitu anak. Ya, nah, saya lanjutkan untuk menjelaskan bagian ini. Nah, jadi... Uh, jadi di sini kan ada uh, Allah itu, ya Allah itu. Jadi Dia memperanakkan anaknya, the son. Dia memperanakan anaknya ini by nature. Jadi bukan by His will, by nature. Lalu ini di dalam naturnya, ya in nature. Sehingga ini adalah the image, the perfect image of God. Nah kemudian di sini kita punya yang namanya uh, saya pakai creature aja ya, di sini ada ciptaan. Nah ciptaan ini ada bukan by bukan by nature atau bukan ada dengan sendirinya, tapi by will ya. Kenapa by will? Karena uh, dia punya kapasitas untuk memperanakan anak gitu, dia punya kapasitas untuk memperanakan anak. Nah, ini juga berada di dalam outside ya, outside outside of his nature. Nah, jadi ini adalah natur yang berbeda dengan Allah. Dia mencipta by will, by free will. Jadi ini dua hal yang membedakannya by nature, by will in inside the nature, outside the nature. Tanpa ada ini, maka ini sesuatu yang mustahil. Ya, ini sesuatu yang mustahil. Jadi ya ini adalah ini adalah sesuatu yang wajib ada supaya ini ada. Kalau ini tidak ada maka ini mustahil. Ya. Jadi Allah yang tidak punya anak adalah Allah yang tidak mungkin mencipta. Kenapa? Karena Dia tidak pernah bisa memberi gitu. Dia tidak pernah bisa mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Kalau dia tidak bisa mengeluarkan sesuatu dari dirinya, bagaimana mungkin dia bisa mencipta? Karena penciptaan itulah mem, dia harus mampu mengeluarkan sesuatu, memproduksi sesuatu yang lain, gitu. Ya, jadi kalau misalnya kayak batu, apakah batu itu bisa punya anak? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak punya kapasitas dalam dirinya untuk untuk menjadi, menjadi anak, gitu. Nah, apakah uh, hewan? Apakah manusia punya potensi punya anak? Punya, gitu. Punya. Kenapa? Karena dia punya organ-organ produksi, gitu. Kurang lebih, ya, punya organ. -organ. Jadi, dalam naturnya, dia punya organ-organ produksi. Apakah batu punya organ-organ produksi? Jawabannya tidak. Nah, maka bedanya adalah hewan manusia uh, itu memiliki organ produksi, tapi kan dia memiliki uh, independensi terhadap uh, lawan jenisnya, ya. Nah, kalau Allah, tidak Allah itu uh, dalam hal... Uh, memperanakan anak itu by nature karena naturnya itu uh, absolute being atau atau perfect being itu pasti punya perfect image ya hanya perfect being yang punya perfect image kalau dia bukan perfect being maka dia tidak punya perfect image jadi perfect image adalah konsekuensi dari perfect being jadi kalau ada namanya the perfect being maka perfect being itu pasti punya perfect image. Nah, karena ini adalah perfect image, maka ini adalah duplikasi daripada the perfect being, ya. Yaitu the sun Nah, hanya Allah yang hanya Allah yang memeranakkan anaklah yang bisa menjadi Allah pencipta. Kalau dia tidak mencipta, kalau dia tidak punya, maka dia tidak bisa mencipta, ya. Oke. Okay. Kita lanjutkan. Nah, jadi di sini uh, kemampuan anak Allah memperanakan anak ini adalah yang kita sebut sebagai ini kalau kita lihat ini ya kan dikatakan kehendak Allah tidak bersifat arbitrary atau bersifat sembarangan. Uh, maksudnya Uh, oh dia bisa ini dia punya will ini dia <coughs> dia pengen ini pengen ini dia bisa semua enggak Allah itu uh, willnya itu mengalir juga dari kapasitas naturnya ya kalau dia tidak punya kemampuan untuk mencipta maka dia tidak mungkin mencipta ya nah uh, entah nah jadi generating ya yeah, the God generates the sun jadi generating uh, 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 nature ya jadi kemampuan untuk memperanakkan ini merupakan uh, nature yang tadi kita sebut sebagai bahwa kendaknya itu bukan arbitrary ya bukan sembarangan bukan bukan semena-mena gitu tetapi kemampuan dia memperanakan anak itu adalah kemampuan untuk mencipta ya nah kalau ini kalau ini uh, memperanakan anak itu dia tidak mampu, ya. Jadi kalau Allah itu tunggal, one person, itu uh, one person God itu adalah Allah yang tidak bisa mencipta, ya kata uh, Tarsius. Jadi eh, kalau Allah itu one person, one person God, maka one person God itu bukan the Creator God, ya. The Creator God necessarily is God with his own son. Gitu. Dia harus punya, harus punya logos. Kalau dia nggak punya logos, dia nggak bisa mencipta. gitu. Nah, jadi ciptaan ini adalah ciptaan, adalah satu karya bagi dan natu Allah, tapi by will, ya, by will, bukan by nature. Outside God's nature. Kalau the sun itu inside his own nature. Nah, Selanjutnya dia mengatakan, ya barang siapa bertanya mengapa sang anak tidak menggenasikan anak yang lain gitu. Kan ini orang mungkin nanya ya. Ya lu kenapa Pak, anak tidak punya anak gitu. Ya kenapa bapak tidak punya bapak gitu ya. Nah, makanya dia tanya, bilang ya, e, kan oke okay, kalau misalnya bapak punya anak, lalu apakah anak itu tidak punya anak lagi gitu. Nah, pertanyaannya sama ya. Barang siapa bertanya sang, mengapa sang anak tidak mengenasikan anak yang lain gitu. Dia bilang harus bertanya juga mengapa sang bapak tidak punya bapak. Nah dia bilang gini ya, dua anggapan ini jelas tidak pantas dan tidak saleh gitu. Jadi ini suatu pertanyaan yang yang salah kaprah gitu. Ya, kenapa anak itu tidak bisa punya anak gitu, kenapa anak itu tidak memproduksi anak. Dia bilang, karena sama seperti bapak adalah bapak dan tidak pernah bisa menjadi anak. Demikian pula, anak adalah anak dan tidak pernah bisa menjadi bapak. Kalau anak punya anak lagi, maka anak ini adalah punya jadi bapak begitu. Jadi, dia menjadi bapak atas anaknya yang lain, berarti cucunya si bapaknya dia ya. Jadi, kan ada tiga generasi, jadinya nih ya, bapak, anak, cucu gitu, nah. Jadi, dia bilang gini, "Ya, bapak itu akan selalu menjadi bapak dan tidak bisa menjadi anak gitu. Sama dengan anak tidak bisa menjadi bapak, anak itu adalah naturnya sang anak, yaitu naturnya diperanakan. Jadi, naturnya dia itu adalah natur yang diperanakan dan tidak bisa memperanakan. Kalau dia naturnya bisa memperanakan, maka naturnya dia adalah anak dan bapak begitu." tapi dia bukan anak dan bapa dia adalah sang anak anak tunggal bapa dan bapa adalah bapa daripada sang anak gitu ya karena dalam hal ini lebih tepat menggambarkan anak sebagai ekspresi dan gambar bapa tetapi tetap apa adanya dan tidak berubah namun ia berasal dari bapa menjadi satu dan sama dengan bapa gitu jadi Anak itu adalah the image, the expressions of the father, ya. maka expression atau image itu nggak punya image, ya. Uh, expression itu nggak punya expression. Uh, image nggak punya image gitu. Jadi kita nggak pun uh, image itu nggak punya image of the image gitu. Jadi image adalah image gitu. Image itu tidak memperanakan. Image itu diperanakan, ya. Ekspresi itu diekspresikan Ekspresi itu tidak mengekspresikan Gitu kurang lebih ya Nah ini uh, Perdebatannya mengenai uh, Athanasius ini nah, dia ada summary ya, ada beberapa poinnya Ada cukup panjang sih, sebenarnya uh, Penjelasan daripada Athanasius ini tapi ini adalah uh, Summary nya <tuh> bagaimana dia Atau poin penting Apa sih sebenarnya yang dibantah oleh uh, Athanasius terhadap pemikiran Daripada Arius ini ya yang pertama adalah only God can save, ya. Maksudnya begini. Uh, Arius itu juga percaya kepada Kristus ya, tapi bukan Kristus yang adalah anak Allah yang kekal. Uh, jadi maksudnya si Athanasius ini adalah kalau kamu percaya, maksudnya ngomong sama orang kelompok Arian ya, kalau kamu percaya adalah Kristus, ya percaya kepada Kristus, tapi Kristus itu bukan anak Allah yang kekal seperti yang dijelaskan, maka dia mengatakan Kristusnya versi Arianism ini adalah Kristus yang tidak bisa menyelamatkan gitu karena dia bukan God gitu no creature possess the ability or prerogative to save from sin kalau Yesus itu Kristus itu adalah ciptaan maka tidak ada ciptaan yang memiliki ya kemampuan atau hak begitu ya untuk menyelamatkan dari dosa. Jadi nggak mungkin Kristus itu bisa disebut juru selamat. Jadi kalau Yesus itu adalah uh, ciptaan, maka Yesus tidak bisa dan tidak mungkin disebut sebagai juru selamat. Salvation was the prerogative, ya. Privilege and potential act of God alone. Jadi hanya Allah yang mampu melakukan karya keselamatan. Tidak ada ciptaan yang lain yang bisa melakukan karya keselamatan selain Allah sendiri. The Maker must be greater than what He makes. Ya, pencipta itu past harus lebih besar daripada apa yang diciptakan. Dan the Giver Has to bestow what is in his possession. Jadi uh, yang memberi itu uh, bisa memberi kalau dia memiliki gitu. Kalau Allah tidak punya keselamatan, sorry. Kalau Kristus yang versinya Arius itu tidak uh, bukan Allah, maka dia tidak punya keselamatan dalam dirinya dia. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan keselamatan gitu? Karena keselamatan adalah haknya Tuhan. Tidak ada ciptaan yang memiliki kuasa untuk uh, melakukan keselamatan. Hanya Allah yang mampu melakukan keselamatan. Jadi tidak ada nabi, tidak ada manusia, tidak ada ciptaan, tidak ada malaikat yang mampu menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanya hanya Allah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa bahwa uh, sorry kalau Arius mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat itu sesuatu yang mustahil gitu. Yesus juru selamat kalau dia adalah Allah. Kalau dia bukan Allah maka dia tidak bisa juru selamat, ya. Dia tidak bisa memberi apa yang dia tidak punya, ya. Dia hanya bisa memberi apa yang dia punya. Ya. What help then can creatures derive from a creature that itself needs salvation? Ya, apa sih? Ya, what help then? Apa sih uh, bantuan apa sih yang bisa dilakukan oleh ciptaan? Ya, uh, derive from a creature that itself needs salvation. Gitu. Jadi. Uh, bantuan apa sih yang kita bisa harapkan dari ciptaan yang lain gitu yang juga pasti membutuhkan keselamatan karena dia punya dependensi terhadap sang penciptanya gitu a creature could never be saved by a creature jadi ciptaan tidak mungkin bisa diselamatkan oleh ciptaan yang lain atau ciptaan apapun ya any more than the creatures were created by a creature ya jadi kita tuh tidak mungkin bisa uh, Uh, diselamatkan oleh ciptaan yang lain. Jadi penegasan Athanasius di sini adalah only God can save. Jadi kalau Arius mengatakan Kristus adalah juru maka Yesus, Yesus otomatis harus adalah Tuhan atau Allah. Ya. Jadi dikatakan bahwa a creature could never be saved by a creature any more than the creatures were created By a creature gitu, jadi kita tuh tidak bisa me, me, tidak bisa diselamatkan lah ah, oleh ciptaan yang lain karena ciptaan yang lain itu membutuhkan juga keselamatan. Yang kedua, Christ di dalam gereja ya itu disembah ya worship in Christian churches ya sehingga dia uh, tentu melihat Arius, uh, meminta kepada Arius untuk memahami apa konsep ini ya. Uh, Athanasius challenge the implied doctrine. Kalau uh, dia maksudnya implikasi daripada doktrinnya Arius ya. Ya yeah. when he, we address prayer or praise to the sun kan Yesus sendiri mengatakan bahwa berdoalah atau mintalah pada kuat. Dan dia, dia Yesus mengatakan ini ya Yesus mengatakan mintalah kepada Bapa dalam Namaku. Yang kedua Yesus mengatakan mintalah kepadaku gitu. Jadi Yesus ini menjadi objek. Uh, objek doa. Yesus itu menjadi objek permintaan gitu. Ya. Kita tidak bisa berdoa. Kepada Allah. Dalam nama. Ciptaan yang lain gitu. Ya. Ciptaan yang lain itu. Tidak punya akses kepada Allah. Ya. Ketika kita. Yesus mengatakan. Mintalah. Dalam namaku. Maka Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus adalah Allah gitu. Nah. When we address prayer. prayer or praise the son we are actually adoring what is less than God. Jadi kalau misalkan Yesus bukan Tuhan dan kita berdoa kepada dia atau berdoa di dalam namanya atau memuji dia, maka kita sedang memuji sesuatu yang lebih rendah daripada Allah. Nah, kalau kita menyembah sesuatu yang lebih rendah daripada Allah, maka Alkitab justru mengatakan sebaliknya, we are forbidden, ya, yeah, in scripture to worship creatures. Alkitab melarang kita untuk menyembah ciptaan yang lain. Allah uh, Alkitab melarang kita untuk menyembah berhala. Alkitab melarang kita untuk menyembah matahari, menyembah sesuatu yang hebat gitu ya, selain daripada Allah. Nah, kalau misalkan harus mengatakan Yesus bukan Allah dan dia menjadi objek penyembahan, menjadi objek doa, maka maka sama saja kita sedang melakukan penyembahan berhala begitu, ya. Karena kita menyembah sesuatu yang less than God, lebih rendah daripada Allah, otomatis dia adalah ciptaan. If the sun is not divine by nature, ya, yeah, it is nonsense to worship him. Jadi kita itu ini adalah satu implikasi dari doktrin Arius yang sebenarnya akan jatuh pada kegagalan, ya. Yeah. Tak mungkin kita bisa menyembahnya dia. He became human so that we might become divine. Ini istilahnya yang ya daripada uh, Transius. Dia itu menjadi manusia supaya kita itu menjadi ilahi, bukan berarti kita menjadi Allah, bukan. Maksudnya, but this would be empty, uh, maksudnya itu kita itu bisa mendapatkan bagian di dalam hal ilahi. Dengan demikianlah dia menjadi manusia. Kalau dia tidak punya sesuatu yang ilahi dalam dirinya, bagaimana mungkin dia bisa menjadikan, membawa kita ke dalam satu bagian yang berilahi, ya. But this would be empty. Jadi kalimat ini menjadi kosong. If the Logos were not clearly different from every kind of existence that owes it being to something else, from every created things, ya. Jadi uh, pernyataan ini menjadi sesuatu yang kosong, di sesuatu yang tidak bermakna. Bagaimana mungkin Kristus itu menjadi manusia supaya kita bisa menjadi ilahi? Pernyataan ini menjadi pernyataan yang kosong kalau dia bukan ilahi. Kenapa? Ya, tidak mungkin lah ya. Karena kalau dia tidak beda dengan semua ciptaan yang lain, ya uh, tidak mungkin dia bisa membawa kita ke dalam satu aspek yang ilahi, gitu. Ya, jadi uh, ini uh, dua summary daripada uh, apa uh, jawaban antenius no respon Athanasius di dalam Arius uh, kontroversi. Oke, okay, kita akan melihat uh, beberapa uh, doktrin dari uh, Athanasius ya, yang selain yang tadi, uh, tapi uh, kita, nggak bisa banyak juga, jadi hanya beberapa yang uh, cukup signifikan gitu ya, memberikan kita uh, uh, pemahaman lah, dalam sistematik teologi kita. Nah, di sini kita lihat uh, doktrin penciptaannya dia. Dia mengatakan uh, dia membandingkan ya pemikiran Plato ya, karena ini berhubungan dengan ciptaan maka kita akan uh, sedikit banyak uh, dalam konteksnya Athena itu uh, bicara dengan, uh, atau -ma 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 menimbang itu ya pemikiran Plato. Nah, Plato mengatakan bahwa <coughs> God had made all things ya. Jadi Plato ini juga memiliki satu pemikiran bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, tetapi uh, berbeda ya di dalam beberapa hal yang substansial dia mengatakan bahwa God had made all things out of the pre-existence and uncreated matter. Matter ini materi ya. Nah, jadi dia mengat Plato mengatakan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dari materi yang tidak diciptakan. Dan sudah ada sebelum diciptakan. Jadi kurang lebih ini adalah satu materi yang ada bersamaan dengan Allah, bukan Allah yang ciptakan tetapi ada materi yang sudah ada yang disebut sebagai pre-existence matter atau uncreated matter. Jadi ada materi-materi yang sebenarnya sudah ada sebelum Allah mencipta. Nah Allah menciptakan segala sesuatu dari materi itu gitu. Jadi seperti Uh, tukang tukang uh, buat sesuatu sudah ada tanah liatnya gitu ya jadi tanah liat itu bukan diciptakan oleh dia tapi dia mengambil tanah liat yang sudah ada sebelumnya atau dia bilang just as the carpenter ya tukang kayu make things only out of wood that already exists atau jadi oh, seperti tukang kayu atau furniture yang bikin bahan-bahan uh, uh, bikin furniture dari kayu yang sudah ada kayu itu bukan diciptakan oleh dia Kayu tidak berasal dari dia, tapi kayu itu sudah ada dan dia hanya membentuk dari materi yang sudah ada. Itu kata Plato. Nah, sekarang uh, Athanasius itu memberikan uh, biblical uh, biblical uh, view dia tentang bagaimana Alkitab itu melihat ciptaan. Apakah sama seperti Plato? Nah, dia mengatakan, but those who hold this view orang-orang yang memiliki pandangan seperti ini do not realize that Uh, dengan tidak akan tidak sadar bahwa dengan memegang posisi ini uh, denied that God is Himself the cause of matter ya yeah, is to impute ya yeah, limitation to Him jadi uh, dengan mengatakan pandangan seperti pandangan Plato ini maka orang-orang yang mengatakan hal ini atau orang yang memiliki pandangan seperti ini itu membuat Allah menjadi Allah yang terbatas, Allah yang tak mampu membuat materi, bahwa materi itu menjadi sesuatu yang uh, independen dari Dia, ya, sesuatu materi yang tidak berasal dari Dia. Maka Allah bukan sumber daripada materi itu. Ya, dia mengatakan, God is Himself cause of matter, ya. Jadi membuat menyangkal bahwa Allah itu adalah sumber uh, atau penyebab daripada materi. Dan memasukkan uh, limitasi kepada Allah, jadi membuat Allah itu menjadi Allah yang terbatas, Allah yang tidak mampu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Ya. just as it is undoubtedly a limitation on the part of the carpenter that he can make nothing unless he has uh, he, he has the wood. Jadi uh, hal seperti itu, hal seperti itu sama saja dengan mengatakan bahwa ya Allah itu betul betul seperti tukang kayu. Tukang furniture yang tidak akan mampu membuat furniture tanpa adanya kayu. Kalau nggak ada kayu kan si tukang kayu nggak mungkin bisa membuat furniture gitu. Jadi si furniture itu adalah uh, karya bentuk itu ya, karya uh, seni uh, membentuk bukan menjadikan kayu itu ada gitu. Ha, kemudian mengatakan how could God be called maker and artificial? ya yeah? bagaimana mungkin kita menyebut Allah itu sebagai pembuat atau pencipta jika kemampuannya ya yeah, untuk mencipta itu dependent yeah, to make to make it dependent on something some other cause namely on matter itself If he only worked up existing matter and did not himself bring matter into being, he would be not the creator but only a craftsman. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa menyebut Allah itu Allah kalau dia itu, kalau kemampuannya untuk membuat itu atau mencipta itu bergantung kepada penyebab yang lain, yaitu materi. Ya, Sebab jika demikian kalau dia bekerja atau dia bisa mencipta hanya dengan dengan ada materi yang sudah ada sebelumnya, maka dan dia tidak bisa membuat materi itu ada dengan sendirinya dari ketiadaan, maka dia bukanlah pencipta, tapi dia itu adalah craftsman ya yang yang uh, pra, membuat uh, apa ya uh, ya membuat karya-karya Uh, seperti tukang kayu begitu ya. Jadi craftsman bukan creator, bukan maker. Jadi uh, biblical view itu mengatakan bahwa Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada ya. Creatio ex nihilo ya, dari yang tidak ada. Jadi kalau uh, kalau ada cipt kalau Allah mencipta dari materi yang sudah ada, maka cipt Ciptaan itu tidak mungkin Dependent atau bergantung pada dia, sebab dia bukanlah sumber dari ciptaan, dia hanya membentuk ciptaan sama seperti tukang kayu meja yang dia buat bukanlah meja yang bergantung kepada dia, ya bukan meja yang materinya itu dia yang buat, ya tapi dia hanya membentuk saja menjadi meja, dia cuma mengubah form bukan meternya Nah Allah adalah yang membuat form dan meter ya bentuk dan materinya. Nah, Athanasius itu menegaskan bahwa creation is ordered and rational because the word of God governs it. Ya. Nah, dia mengatakan lagi bahwa uh, ciptaan itu tertata, ya atau ordered, ordered, ya tertata. kan kalau kita lihat dunia ini kan tertata, ya nggak nggak ganti-ganti gitu ya uh, besok uh, air itu basah lalu besoknya lagi api yang basah gitu kan kita nggak nggak nemu gitu ya semuanya tertata kita lihat dunia ini penuh penuh dengan tata tata tatanan -tata yang bagus dan rasional uh, ada hukum-hukum di situ yang tidak berubah hukum-hukum yang kita bisa pelajari yang kita bisa temukan hukum-hukum yang begitu kompleks dan begitu luar biasa nah uh, ciptaan ini tertata dan nasional Kenapa karena logos itu yang uh, menopangnya nopos itu yang memerintahnya jadi ciptaan ini itu berada dalam pemerintahan sang logos gitu menurut Athanasius ya dia tulis di gentes. nah God dia bilang Who is good and the lover of humanity? Ya and the love of humanity. Jadi Allah yang adalah Allah yang baik dan Allah yang mencintai kemanusiaan dan Allah yang peduli kepada jiwa yang Dia ciptakan. Ya ini kan ini definisi Allahnya. sorry dia menjelaskan tentang Allahnya dulu ya di sini ya ini tentang Allah semua. Nah sampai sini. Nah, lalu dia bilang, God is, dia bilang, jadi ini kan cuma menjelaskan yang tadi. God is by nature invisible. Jadi Allah kan tidak kelihatan kan, Allah tidak kelihatan, naturnya itu tidak kelihatan. God is by nature invisible. God is incomprehensible, Allah itu bisa dikenal ya. Tapi Incomprehensible Tak bisa dipahami sepenuhnya Allah tak bisa dipahami sepenuhnya God is By nature invisible and comprehensible Being above all created being ya, Melampaui semua ciptaan Jadi Allah itu Naturnya itu Adalah natur yang kelihatan Nature yang tidak bisa di, dipahami secara utuh atau sepenuhnya dan uh, naturnya itu dan dia adalah keberadaan yang melampaui seluruh ciptaan yang lain tapi dia juga adalah Allah yang baik, Allah yang mencintai kemanusiaan dan mencintai jiwa yang diciptakan. Das oleh karena itu ya. Yeah, das kemudian because the human race would fail to attain knowledge of him. In that they were made from nothing, while he was uncreated, yeah. God saw all creation to his own word, that while he is invisible by nature, he might nevertheless be known to people from his works, yeah. Jadi, dia bilang, manusia itu, yeah, manusia itu, akan gagal. Untuk memperoleh pengetahuan tentang Dia, kan Dia itu invisible ya, nggak kelihatan, kan kita nggak bisa observasi Dia. Dan pun kalau Dia nggak kita bisa kenal Dia, tapi kita kenal Dia itu secara incomprehensible, nggak bisa sepenuhnya kita kenal. Jadi Dia kan adalah Allah yang baik dan Allah yang mencintai manusia, Allah yang mencintai jiwa yang Dia buat. Jadi manusia yang dia cintai itu akan gagal sebenarnya untuk mengenal tentang dia, ya. In that they were made from nothing, ya. While he was uncreated. Jadi, God so ordered. Jadi Allah itu membuat ciptaan, ya, menata ciptaan Melalui his own word, melalui firmannya, that while he is invisible, sementara dia itu invisible by nature. Jadi, sementara dia itu uh, gini ya, Allah itu mencipta, uh, membuat, menata gitu, menata ciptaan melalui firmannya. Kan tadi kan dikatakan bahwa... Uh, Tata uh, ciptaan itu tertata dan nasional karena diperintah atau di, ditopang oleh Sang Firman dan Allah itu dan manusia itu pasti gagal untuk ya untuk uh, untuk uh, memahami Allah gitu ya untuk memahami Allah karena Allah itu kan above all things dan dia itu incomprehensible dan itu invisible maka untuk 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 untuk, untuk supaya manusia bisa mengenal dia kurang lebih begitu Allah itu menata ciptaan melalui firman-Nya anak sementara dia invisible by nature tapi he might nevertheless be known to people from his works jadi karyanya dia itu adalah karya yang menggambarkan siapa dia gitu jadi tatanan tatanan ciptaan itu adalah wahyu daripada Allah. Ya. Kan ini Allah, ya, God. Ya. Jadi God is invisible. Ya, God is invisible. Invisible enggak kelihatan Incomprehensible, tak bisa dipahami secara penuh. Nah, Allah ini kemudian menciptakan dunia melalui the Sun, ya. Nah, the Sun ini kan adalah God's own rationality, ya. Ini kan uh, rasionalitasnya Allah, ekspresi rasionalitasnya Allah. Nah, Allah menciptakan ini melalui Sang Anak, lalu Sang Anak itu governance uh, ciptaan ya. Yeah. Uh, creation. Nah, di sini kita lihat Allah yang tak kelihatan, Allah yang incomprehensible itu bisa kelihatan dari karya ciptaannya ini gitu. Ya. Yeah. Nah, ini ciptaan ini sifatnya itu order tertata berarti Allah Allah yang tertata ciptaan ini rational lalu Allah ini Allah yang rasional jadi meskipun natur Allah itu berbeda dengan natur ciptaan tetapi kita manusia di sini manusia ya kita melihat kita melihat ciptaan ini, melihat ciptaan ini, sebenarnya kan Allah itu mencintai manusia gitu kurang lebih ya, mencintai manusia, menjelaskan Athanasius, maka Allah mencipta Allah menciptakan melalui anaknya yaitu dunia yang tertata dan nasional. Jadi waktu kita melihat dunia ini, maka kita melihat anak, melihat Allah gitu. Jadi kita juga melihat Allah yang rasional, Allah yang tertata, Allah yang indah, Allah yang baik gitu ya. Melalui ciptaan. Jadi ciptaan ini adalah... God's own revelation. Oke. Okay? Gitu kurang lebih... Uh, gambaran daripada... Athanasius. Gitu. Jadi manusia itu... Bisa mengenal Allah... Melalui ciptaan. Ya. Yeah? Because the human race... Would fail to attain... Knowledge of him... Yeah, in that they were made from nothing, while he was uncreated. Yeah. God or the creation, through his own word, while he is invisible by nature, he might nevertheless be known to people from his works. Jadi, um, mempelajari alam, mempelajari dunia ini, mengenal dunia ini, itulah bagian yang integral. dari hidup mengenal Allah ya Nah kita lihat uh, antropologi atau doktrin manusia daripada Athanasius ya Nah Athanasius kita lihat bahasa manusianya aja, ya Athanasius memahami keberadaan manusia di dalam gambar ya Athanasius understand humanity's being ya, keberadaan manusia itu in the image Ah, maksudnya karena kan Yesus itu adalah image of God ya, artinya itu adalah turunan dari keberadaan Sang Firman yang merupakan gambar Bapa gitu. Jadi uh, dia uh, kita Yesus itu adalah the image of God, kita juga image of God. Tapi menurut dia ya keberadaan kita itu yang dalam gambar itu sebagai image Allah itu adalah turunan dari keberadaan sang firman yang adalah gambar. Jadi ia memakai istilah gambar ya, aja hanya memakai istilah gambar atau image hanya untuk sang anak. Karena sang anak adalah the true image of God, the true image of other, the perfect image of God. Sebagai refleksi sempurna dari Bapa. Nah, oleh karena itu dia bilang humanity the four Uh, manusia itu adalah gambar dari gambar. Nah, bukan bukan anak itu punya gambar lagi, bukan. Bukan itu maksud Athanasius, ya. Maksudnya itu adalah ini adalah satu bentuk turunan, satu bentuk konsep. Konsepnya begini. Kemiripannya dengan Allah secara fundamental diartikulasikan sebagai partisipasi dalam pola dasar hubungan kemiripan anak dengan bapa gitu. Jadi Ketika kita disebut sebagai the image of God, artinya kita itu adalah image of the image. Artinya, itu kita itu berpartisipasi dalam pola dasar hubungan anak dengan bapak, karena nanti kita itu akan ada di dalam anak. Jadi, kita itu image yang merupakan uh, satu bagian yang sama dengan sang anak, sehingga kita berpartisipasi dalam. Pola hubungan bapak dan anak Antara anak Sang Logos dengan bapaknya Nah kita menempatkan diri kita Di dalam hubungan itu Bahwa kita berpartisipasi sebagai Anak di dalam Sang anak untuk berhubungan Dengan bapak Karena itu hanya sang gambar Sejati yang dapat memper Memperbarui gambar Yang rusak yaitu manusia Atau hilang di dalam Diri kita gitu jadi Uh, saya ulang ya, saya jelaskan. Jadi maksudnya dia itu adalah kan yang namanya the yang namanya God itu Allah yang yang namanya image itu cuman anak satu-satunya buat dia image itu hanyalah anak. Nah ini kan image ini adalah the sun. Nah kita ini kan image ya kita disebut sebagai image of God. Ya, image of God itu maksudnya adalah bapa dan anak ini punya satu pola relasi ya, punya satu pola relasi dan kita itu berbagian di dalam pola relasi ini melalui sang anak. Ya, jadi kita ini melalui begini ya, melalui anak ini kita berhubungan dengan bapa, melalui bapa, bapa berhubungan dengan anak dan demikian seterusnya. Makanya kita berdoa di dalam sang anak kita diselamatkan di dalam Sang Anak, kita hidup di dalam Sang Anak ya, dan kita itu diterima oleh Allah di dalam Sang Anak. Itu. Jadi kita ini sebenarnya dalam segala sesuatu hubungan kita dengan Bapa di dalam Sang Anak. Karena karena itulah makanya karena dialah the true image of God. Makanya dialah yang bisa memperbaharui uh, image dalam diri kita yang rusak ya image of God dalam diri kita dosa karena apa? karena kita itu nanti sebenarnya berbagian di dalam al anak sebagai the image of God. Kita disebut anak Allah karena karena ini adalah anak betul-betul anak Allah dan kita di dalam sang anak sehingga kita ikut menjadi anak daripada Allah itu sendiri, ya. Kurang lebih begitu uh, penjelasannya Antonius. Nah, Lalu di dalam tulisannya di dalam oh, on the incarnation, ya, dia mengatakan Tuhan itu baik, ya, atau lebih tepatnya dia adalah sumber kebaikan. Namun kebaikannya tidak cemburu, ya, cemburu dalam sini dalam pengertian iri terhadap apapun. Ya, bagaimana, bagaimana mungkin dia iri, ya? Eh, Allah tidak iri terhadap apapun, karena bagaimana mungkin dia iri kepada sesuatu yang dia buat, ya? Ia menjadikan segala sesuatu itu dari ketiadaan melalui firman Jadi dia tidak mungkin iri. Tuhan itu baik, Tuhan itu sumber kebaikan, dia tidak mungkin iri terhadap sesuatu lebih indah karena keindahan itu semua berasal dari Dia, ya. Dia adalah sumber keindahan, sumber kebaikan. Maka uh, tidak ada yang lebih baik daripada Dia karena Dia adalah the good uh, sang baik itu sendiri. Dia adalah sang uh, beautiful, ya, sesuatu yang sang indah itu sendiri maka dia tidak mungkin ia tidak apa pun karena ia menjadikan segala sesuatu dari ketiadaan ya menjadi dari yang tidak ada melalui firman-Nya. Nah, di antara seluruh yang ada di bumi ia paling menyayangi ya di sini kalimatnya adalah masyifu terhadap umat manusia. Jadi dia paling sayang dengan manusia dan dia adalah sumber kebaikan, dia tidak mungkin jelas kepada apapun. Nah, dia mengatakan dia tidak menciptakan manusia sama seperti semua hewan irasional di bumi ini, melainkan menjadikan mereka sesuai dengan gambarnya sendiri dan membagikan share kepada mereka kuasa firmanya, sehingga manusia itu memiliki semacam refleksi dari sang firman dan demikian menjadi sangat menjadi menjadi rasional. Jadi rasionalitas kita itu adalah didapat dari sang anak, ya. Sehingga manusia itu dimampukan untuk tetap berada dalam kebahagiaan, blessedness, dan menjalani kehidupan sejati orang-orang kudus di surga. Jadi, kita ini adalah makhluk yang rasional, makhluk yang khusus yang diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita ini memiliki atau berbagi di dalam gambarnya sendiri, yaitu gambar sang anak makanya Allah mengatakan dalam kejadian satu marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita ya, kita ini kemudian uh, akan menjadi uh, government, ya, menjadi pemerintah atas segala sesuatu baik, uh, baik untuk hewan tumbuhan dan seluruh ciptaan di bumi ini nah, semuanya itu berasal daripada anaknya, ya, jadi kita memiliki semuanya itu Supaya apa? Supaya kita itu dimampukan untuk hidup dalam sebuah kebahagiaan. Atau dalam sebuah kelimpahan berkat. Ya, blessedness. Dan kita itu mampu menjadi kehidupan sejati orang-orang kudus yang ada di surga. Jadi, kita akan nanti menghadapi, menghidupi satu kehidupan yang baik. Gitu. Kehidupan yang uh, mencapai puncaknya. Begitu, kurang lebih. Ya, nah disitu uh, ini konsep daripada uh, teologi Athanasius. Jadi... Kita hanya mempelajari sebagian untuk uh, mengenal tentang analisis dan teologinya, dan nanti kita akan diskusikan dalam uh, pemikiran alternatif ini dalam uh, dalam kelas. Ya, thank you. Selamat tajam, selamat berdiskusi, God bless you.